lagi. Tahun lepas kami tubuhkan. Tapi tak ada ofis. Jadi kami nak buat program, kami nak buat ini, kami bincang ke apa-apa, kita bincang di masjid ke, di tepi jalan ke, rumah siapa-siapa ke, kita buat. Tapi kerja jalan. Tahun ini baru dapat ofis. Kita tengok ada tempat yang strategik dekat dengan LRT, dekat dengan monorail di KL. Jalan kaki tak sampai 5 minit. Kita tengok pejabat tu memang sesuai. Kita bayar deposit, ambil dulu. Duit tak ada. Duit tak ada. Boleh bayar deposit, kumpul-kumpul, bayar dulu, booking dulu. Duit kita cari kemudian. Tawakal kepada Allah. Tapi bukan mudah, bukan mudah. Lepas tu minta lah sini, minta sana. Dapatlah sikit sini, dapatlah sikit sana. Lepas tu nak renovation, kena buat renovation. Sebab kita nak buat training room, nak buat ni semua, kena buat renovation. Basic-basic je kita buat. Very simple. Very simple. Pakai apa yang ada. Renovate apa yang perlu saja. Itu pun hutang. Ada duit nanti baru bayar. Yang sikit-sikit yang diperlukan kita bagi. Mana yang kita boleh bayar, bayar kita bayar dulu. Kapet kami kalau tuan-tuan dan puan-puan datang, kapet yang kita pasang, warna dia campur-campur. Corak dia campur-campur. Tak ada corak pun. Semua campur-campur, macam rojak. Sebab itu balance kapet. Orang buat projek kan ada kapet yang lebih-lebih tu, kita beli tu. Harga murah-murah. Satu keping, kita dapat RM3, RM3. Kalau tidak, RM10 lebih. Kita nak save cost. Tapi bila kita susun-susun, dia jadi corak yang macam-macam warna. Kita buat interfaith talk, panggil dialog antara agama, kita bagi tahu. Inilah unity in diversity. Tengok kapit-kapit ini, lain corak, lain warna, tapi tak ada bergaduh. Boleh-boleh faham ya? Tapi sebenarnya tak ada duit. Kita start buat program-program, bulan Februari kita start. Alhamdulillah. Semua dengan izin Allah SWT, macam-macam program berjalan. Macam-macam kelas berjalan. Macam-macam benda kita buat. Projek yang akan datang. Sekarang ni Dr. Zakir Naik di KL. Tapi dia akan balik ke India tau. Dia balik ke India, after that apa? So, apa yang kita akan buat adalah insyaAllah, pada 2 hari bulan Mei, kita akan buat Effective Da'i Conference. Pada tahun 1999, ada 3 orang yang telah ikuti latihan dengan Dr. Zakir Naik. Cara intensif, 3 orang. Dan baru-baru ini ada 6 orang telah belajar dengan Dr. Zakir Naik. Yang baru-baru ini. Dan ada daripada Negeri Sembilan juga. Kenal ke? Saudara Zamri Winod. Daripada skuad Mubalik. Kalau tak kenal nanti Google dia. Orang Negeri Sembilan ni. Seremban je. Okey? Dia adalah salah seorang daripada mereka yang telah pergi. Maka kami akan kumpulkan ke 99 orang ini insyaAllah. Dan kita akan minta mereka untuk kongsi pengalaman mereka, skill, teknik yang mereka belajar dengan Dr. Zakir Naik kepada 200 lebih pendakwah yang ada di Malaysia. Ambil ilmu daripada Dr. Zakir Naik. Poin-poin penting kita ambil. Dan kita sesuaikan dengan suasana kita di Malaysia. Bagaimana cara kita nak menyampaikan dakwah secara bijaksana di sini. Ini kita nak buat. Kita minta duitlah sana sini, tapi tempat yang kita letak harapan tak dapat. Ini Allah nak uji kita. Tawakal kepada Allah, bukan tawakal kepada tempat-tempat ni. Jadi kita sekarang ni program akan jalan. Ada duit, tak ada duit, program tetap jalan. Kalau terpaksa pinjam pun kita akan pinjam. We don't care. Boleh faham maksud saya? Dan kami memerlukan bantuan tuan-tuan dan puan-puan. Boleh tak tolong doa-doakan? Sebab sekarang ni kita daripada masa ke semasa, dari segi kewangan memang cabaran. Memang cabaran. Jadi kita sangat-sangat memerlukan doa daripada tuan-tuan dan puan-puan agar usaha, bukan saja kami, mana-mana NGO Islam lakukan dan sebagainya, dipermudahkan. Dipermudahkan. Dan tolong doakan, semoga Allah memberi kekuatan dan membimbing kita dalam usaha dakwah. Dan yang lebih penting, supaya Allah kekalkan hati kami sentiasa ikhlas berdakwah kerana Allah. Dan apa-apa usaha yang kami lakukan, insyaAllah diterima dan diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak mahu yang kita lakukan di sini adalah kerana
perkara-perkara lain. Mungkin kerana kita nak glamour, nak pujian, nak duit ke apa-apa ke dan sebagainya. Kita takut niat kita boleh rosak. Kita takut tu. Doakanlah tuan-tuan dan puan-puan. Dan kalau bila-bila tuan-tuan dan puan-puan melihat apa yang kami lakukan, apa yang saya lakukan salah, sudah pun tersasar, tolong ya, tegur. Tolong tegur, jangan biar tersasar. Sebab saya pun insan biasa saja. Yang hebat itu hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Tanpa izin Allah, satu benda pun kita tak boleh buat. Syakir is nothing. Syakir is nothing. Yang hebat tu hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi setakat ini sajalah penyampaian untuk malam ini, tuan-tuan dan puan-puan. Kita sangat memerlukan sokongan anda, doakan kami. Dan ada rezeki, kita jumpa lagi di lain masa. Dan pelbagai program-program kita buat, bukan saja di KL, kita buat juga di negeri-negeri lain. Nanti insyaAllah di satu masa depan, kita boleh buat program-program di Negeri Sembilan, mungkin bersama dengan Squad Mubalik ke, atau mana-mana NGO di sini dan sebagainya, insyaAllah.